Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kalingnap TV. Hari ini saya berwisata ke Bandung Zoological Garden ya, yang ada di Bandung, dan ini pintu masuk ke area Bandung Zoological Garden, sahabat. Di sini kita ngambil tiketnya dan masuk ke area parkir. Area parkirnya sangat luas ya, sahabat. Di sini bisa dilihat, dan kalau siang mungkin sangat penuh ya, sahabat. Dan disinilah tiket pengambilannya ya, sahabat. Kita antri kalau hari Minggu, banyak sekali pengunjung yang datang, sahabat. Untuk tiket masuk ke Bandung Zoological Garden seharga Rp50.000 per orang ya, sahabat. Untuk tiket masuk kita gelangkan seperti ini ya, sahabat. Tiket masuknya kita scan ya, sahabat, seperti ini. Welcome to Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoological Garden, sahabat. Di sini kita bisa melihat peta lokasi di Bandung Zoological Garden ya. Aku setia pada pasanganku, mantap. Sini ada orang utan Sumatera ya, sahabat. Tuh dikasih makan tuh, lihat tuh. Tuh, lihat tuh dikasih makan tuh, dikasih makan tuh. Dan di sini orang utan Sumatera ini akan dikasih makan ya, sahabat, seperti ini. Bisa dilihat. Kasih makan, Kang. Go.
Jangan lupa subscribe Kalinglap TV. Kita memasuki area jerapah ya sahabat. Di sini banyak sekali burung kakatua ya sahabat. Di sini ada hantu ketupu ya, atau burung hantu. Sini kita sajikan hewan binturung ya sahabat. Dan di sini ada harimau Sumatera ya sahabat. Di area Bandung Geological Garden terdapat juga jajanan-jajanan dan makanan dan minuman seperti ini ya sahabat. Sahabat tinggal pilih makanan apa yang disukai ada di sini ya sahabat. Jadi jangan takut bila sahabat tidak membawa makanan.
di area Unta kita bisa membeli tiket 30.000 ya untuk menunggangi unta di sini. Dan pengunjung yang datang bisa membawa makanan dan bisa dimakan di area ini ya sahabat. Di area Bandung Zoological Garden terdapat juga area mainan buat anak kecil ya sahabat. Jadi bila sahabat membawa anak kecil bisa bermain di area ini. Di sini sahabat juga bisa menunggangi gajah ya dengan harga tiket 30.000 per orang. Dan di sini tersedia juga kafe ya sahabat. Jadi sahabat bisa membeli makanan yang ada di sini dan sahabat bisa langsung melihat singa hewan yang ada di area kafe ini ya sahabat. Jalan-jalan sambil makan es krimnya boleh, silahkan. Halo guys, selamat datang di Bandung Zoological Garden. Jangan lupa subscribe Kalinglab TV, oke? Demikianlah perjalanan saya di Bandung Zoological Garden ya sahabat. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Kalinglab TV. Dan di area pintu keluar nanti tersedia juga dan bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini, saya doakan semoga sahabat diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan rezeki yang melimpah ya sahabat, dan dipanjangkan umur. Amin ya robbal alamin.